Mungkin saja besok kamu masih bisa mendengar suara mereka. Mungkin saja besok kamu masih bisa tertawa bersama mereka. Ya, mungkin besok. Tapi mungkin saja besok juga sudah terlambat. Jadi, selagi ada kesempatan, cobalah untuk melakukan yang terbaik. Cobalah untuk memberikan yang terbaik. Jadikan mereka prioritas, berikan waktu yang pantas. Bukan waktu sisa, apalagi di saat kamu sudah lelah. Pastikan keberadaanmu bisa dirasakan oleh mereka yang memang berhak untuk merasakannya. Ingat, siapa yang kamu miliki jauh lebih berharga daripada apa yang kamu miliki. Jangan hanya jadikan mereka alasan, tapi mereka juga butuh pembuktian. Tidak semua hari baik, tapi pasti ada yang baik setiap harinya. Life is good with Mary Riana.